Menteri Kesehatan Nila Farida Muluk bungkam saat ditanya temuan cacing di dalam sarden. Menurutnya, persoalan cacing yang sebelumnya ia sebut mengandung protein sudah ditangani Balai Pengawas Obat dan Makanan RI. Pasca ramai dibuli di media sosial karena mengatakan cacing yang ditemukan dalam sarden mengandung protein, Menkes Nila Farida Muluk tak mau lagi menanggapi hal tersebut. Ia menolak menjawab pertanyaan wartawan soal hal tersebut saat berkunjung ke Banjarmasin Selasa kemarin. Menurut Menkes, persoalan tersebut sudah ditangani oleh Badan POM RI yang berwenang melakukan penindakan atas temuan tersebut. Sehingga ia tak mau lagi menjawab atau berkomentar soal hal tersebut. Saya nggak komen lagi deh, di mulutnya salah-salahin dulu. Udah dah, Badan POM nanti deh. Jadi diserahkan ke POM, Bu, ya? Bukan diserahkan, Badan Pengawas Makanan dan Obat kan ada di Badan POM, deh. Sebelumnya, pasca Badan POM RI menemukan cacing dalam kaleng sarden merek Makarel, Menkes menyebutkan cacing tersebut mengandung protein dan akan mati dengan sendirinya bila ikan dalam kemasan kaleng tersebut dimasak dengan cara yang benar, sehingga masyarakat tidak perlu panik. Namun pernyataan Menkes itu menuai bullying terhadap dirinya di media sosial. Dari Banjarmasin, Denny M. Yunus, iNews melaporkan.